Bang Jack, kenapa sih dari tadi bengong aja? Sakit ya? Diteror lagi sama kebo. Udahlah Bang, nggak usah pikirin. Namanya juga mimpi. Hey, biar ngimpi, tapi ngepeknya sampai sekarang. Lu pada kagak ngerti perasaan gua sih. Minta maaf aja Bang. Hey, Din, tuh kebo kan udah mati, gua bantai. Lah, minta maaf sama keluarganya. Dia kebo juga punya keluarga Bang. Ya kan, Ay? Udahlah, banyak istighfar aja, Bang. Ingat, Bang Jack. Hewan kurban yang tiap tahun dipotong, itu bakal jadi tunggangan kita menuju surga. Jangan sampai gara-gara nggak mau minta maaf, ntar Bang Jack ditunggangin kebo menuju surga. Emang mau? Bang Jack, dekat sawah sono kan ada kebo. Yang masih ada hubungan famili ame almarhum kebo yang neror abang. Udah deh, abang minta maaf sama dia. Hah? Insya Allah, kagak bakal ngimpi-ngimpi lagi dah. Din, gue bukan orang gila minta maaf sama kebo. Lo tuh, minta maaf dulu sama nenek lo. Dibilanginnya.